Jadi yang Tor Merapi lebih lebih ekstrim ini ya. Hah? Wow. Kalau Merapi kan biasa. Woi. Jalan enak. Jalan biasa. Whoa, whoa.
Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan lahan di kawasan perhutanan, ya, kemudian dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata. Oke, saya ini penataannya sederhana, tapi kemudian arsiteknya tidak berubah struktur kayu atau tanaman secara ekologis, ya. Jadi hanya menambah beberapa ornamen atau wahana atraksi yang menurut saya sangat simpel. Jadi, nah, ini ada jogging tracknya, ada permainan olahraga. Nah, lalu kemudian di atas ini dibuat jembatan kemudian. Ya, arsiteknya tetap menggunakan apa memanfaatkan ya tanaman. Ini contoh cara sederhana mengadakan aktivitas atraksi.